Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab yaitu Al-Imam Al-Ghazali dan seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada Al-Imam Al-Ghazali, dan juga untuk kita semuanya, seluruh keluarga kita, orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita hidayah hingga kemudian Allah menyelamatkan kita di dunia dan juga menyelamatkan kita di akhirat kelak. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shaliha wa ila hadratin nabiyil mustofa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang tiga penyakit hati, tiga penyakit utama di dalam hati, yaitu hasad, ujub, dan juga riya. Dan kemarin telah kita bahas yang pertama yaitu tentang hasad, di mana Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan wal hasudu, sedangkan orang yang hasad, huwa alladhi yashukku alaihi in'amullahi ta'ala min khazaini kudratihi ala abdin min ibadihi bi ilmin au malin au mahabbatin fi kulubin nasi au hadzin minal hududhi. Orang yang hasad adalah orang yang sulit bagi dirinya melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala dari kudrah, dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada seorang hamba dari para hambanya, baik dalam bentuk ilmu, harta, atau kecintaan manusia kepadanya. Au hadzin minal hudud, atau bagian dari dunia ini yang dianugerahkan kepada hamba tersebut. Hatta innahu la yuhibbu zawalaha, hingga orang tersebut menginginkan nikmat yang dianugerahkan Allah tersebut hilang dari hamba yang dianugerahkan tersebut. Wa in lam yahsul lahu bidzalika syai'un min tilkan nikmati, meskipun orang yang hasad tersebut tidak mendapatkan nikmat itu juga. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan fahadha muntahal khubuthi. Ini adalah seburuk-buruknya penyakit atau seburuk-buruknya perbuatan buruk. Kemudian itu tingkatan yang pertama. Wal martabah atsaniyah, sedangkan tingkatan yang kedua ayyuhibba zawalan nikmati ilaihi liraghbatihi fitilkan nikmah. Dia menginginkan kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tersebut karena apa? Karena dia ingin mengambil alih nikmat itu. Dia ingin mengambil alih nikmat-nikmat itu. Itu adalah derajat yang lebih tinggi lagi. Falidzalika, oleh karena itu qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hataba. Sifat hasad itu memakan seluruh kebaikan, menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api menghabiskan, membakar al-hatab. Al-hatab itu kayu bakar. Wal-hasudu huwa al-mu'adzab alladhi la yurham. Orang yang memiliki sifat hasad itu adalah orang yang selalu diazab. La yurham, tidak mendapatkan kerahmatan. Wala yazalu fi adabin da'imin, dia akan selalu mendapatkan azab yang terus menerus fid dunya, di dunia.
Kenapa demikian? Fa innad dunya, karena sesungguhnya dunia itu la takhluqatu min khuluqin katsirin min khalqin katsirin min aqranihi wa ma'arifihi mimman an'amallahu alaihim bi ilmin aw malin aw jahin. Karena dunia ini tidak akan lepas sedikit pun dari makhluk-makhluk Allah yang semasa dengan dia, yang dia kenal, yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ilmu, harta ataupun kedudukan. Fala yazalu fi adzabin daimin fid dunya. Maka orang yang memiliki sifat hasad, dia akan selalu diazab oleh Allah. Karena apa? Dia tidak rela nikmat itu diberikan kepada orang lain. Artinya dia terazab kan? Enggak pernah tenang dia. Kok dia sih yang jadi bukan saya? Kok dia yang ditunjuk bukan saya? Kok dia? Kayaknya hidup itu enggak ada yang benar. Kecuali kalau dia yang mendapatkan. Ini kan diazab. Enggak nikmat sekali hidupnya. Ila mautihi, hingga dia mati. Wala azabul akhirati asyad dua akbaru, sedangkan azab di akhirat kelak itu asyad, lebih keras lagi, wa akbar, dan lebih besar lagi. Bal la yasilul abdu ila haqiqatil imani ma lam yuhibba li sa'iril muslimina ma yuhibbu li nafsihi. Dan seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat keimanan, hakikat keimanan, kesempurnaan keimanan, malam yuhibba lisairil muslimina ma yuhibbu li nafsihi, jika dia belum mencintai untuk seluruh umat Islam sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau saya pengen jadi presiden, maka saya juga harus pengen saudara-saudara saya yang lain jadi presiden juga. Kalau ini kan tidak kenyataannya. Demikian juga dalam kondisi yang lainnya. Bal yambaghi ayyusahima al-muslimina fis-sarra'i wad-dharra'. Bahkan dia harus yusyarika, dia membersamai umat Islam yang lainnya baik dalam keadaan bahagia atau keadaan sengsara. Jadi membersamai, tidak hanya gembiranya saja. Fal muslimuna kal bunyanil wahidi, umat Islam itu seperti bangunan yang satu, satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Jadi setiap bagiannya itu menguatkan yang lainnya. Ini bisa enggak kalau misalkan kita naik kendaraan? Semuanya pengen jadi sopir. Atau gantian. Ada yang megang setirnya, ada yang megang nginjak gasnya, ada yang nginjak remnya. Bisa enggak? Enggak bisa. Ada yang jadi sopir, ada yang jadi kernet, ada yang jadi penumpang. Kan. Ada yang mengarahkan parkir, ada yang jadi kameranya. Kita berbagi tugas dan itu Allah yang menempatkan. Wakal jasadil wahidi, dan seperti tubuh yang satu. Idzastaka minhu udwun istaka sa'iral jasad. Jika kalau sakit salah satu bagian dari tubuh kita, seluruh tubuh merasa sakit. Fa in kunta la tusadifu hadza min qalbika. Jika hatimu belum bisa mencapai hal ini, fastighalika bi talabit takhallusi minal halaki aham. Maka dirimu menyibukkan untuk membersihkan hatimu dari kebinasaan itu lebih utama. Jadi kalau kita tidak bisa merasakan bahwa kita ini satu tubuh, apa yang kita inginkan kebaikan untuk kita, kita juga menginginkan kebaikan itu untuk saudara kita. Kalau tidak bisa sampai titik ini, maka sudahlah cukup untuk menyelamatkan dirimu dari kebinasaan. Ahammu min istighalika binawadiril furu', maka engkau lebih diutamakan menyelamatkan dirimu dari kebinasaan daripada engkau melakukan sesuatu yang itu hanya tambahan gitu, hanya tambahan. Wa ilmul khusumat, atau ilmu bagaimana berseteru atau bertikai. Kemudian ini tentang hasad.
Dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, penyakit yang kedua, penyakit hati yang kedua. Wa ammar riya'u, sedangkan riya, fahuwa asyirku al-khofi, maka itu adalah kesyirikan yang tersembunyi. Kesyirikan yang tersembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqus syirkal asghar, jauhilah syirik yang kecil. Sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar, apa itu syirik yang kecil? Qala ar-riya, Rasulullah mengatakan ar-riya, wa huwa ahadu syirkaini, itu adalah salah satu dari kesyirikan. Artinya ada syirik yang terang-terangan, ada syirik yang tersembunyi. Nah, kita kan sekarang banyak komentari orang, ini syirik terang-terangan ini. Ternyata di hati kita ada syirik yang tersembunyi. Itu bagaimana? Wadzalika, dan itu adalah riya. Apa itu maksud dari riya? Talabuka almanzilata fi kulubil khalqi, keinginanmu untuk mendapatkan kedudukan di hati makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Litana labiha aljah, untuk mendapatkan kedudukan. Wal khasmata, al khasmata itu al istihya, atau diagungkan, dihormati. Wahubbul jahi minal hawa al muttaba, sedangkan cinta untuk mendapatkan posisi itu adalah hawa nafsu yang diikuti. Wafihi halaku aktsarun nasi, wafihi halaku aktsarin nasi, dan di dalam riya inilah banyak manusia binasa karenanya. Fama ahlakan nasa illa annasu, tidaklah seorang manusia itu dibinasakan kecuali oleh manusia. Walau ansofa, seandainya seseorang, wala ansofan nasu, jika manusia itu ansof, ansof itu artinya adil. Jika manusia itu adil, hakikatan benar-benar adil, la alimu anna aktsara ma hum fihi minal ulumi wal ibadati fadlan an a'malil adati laisa yahmiluhum alaiha illa mura'atun nasi. Seandainya manusia itu adil dan benar-benar adil, sungguh mereka akan mengetahui bahwa sesungguhnya mayoritas dari apa yang mereka lakukan, mereka dapatkan dari ilmu-ilmu yang mereka pelajari, dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan, fadlan an a'malil adat, termasuk di dalam apalagi perbuatan-perbuatan yang biasa itu bukan ibadah, laisa yahmiluhum alaiha, tidak ada yang membawa mereka untuk melakukan hal tersebut illa mura'atun nasi, kecuali caper, cari perhatian, cari kedudukan dari manusia. Dari manusia. Kalau enggak ada di hati kita, enggak pernah ada perasaan seperti itu, artinya kita enggak pernah introspeksi diri. Tidak pernah introspeksi diri. Al-Fakir sering cerita bahwa di awal-awal jadi imam di sini, saya ingin dianggap oleh, oh benar menantu saya ini begini. Saya pengen seperti itu di awal. Oh masa sudah alumni Mesir bacaannya masih juz amma, baca surat panjang-panjang. Itu yang tahu hanya diri kita. Itu yang tahu hanya diri kita. Apakah setelah saya menyampaikan seperti ini kemudian saya ikhlas? Belum tentu. Bisa jadi awalnya ikhlas, kemudian ada yang bertanya, kemudian saya bisa menjawab, masuk itu bisikan, tuh kan kamu itu alim, bisa menjawab pertanyaan sesulit itu. Itu selalu masuk, artinya tidak ada yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus terus berbenah. Uh,
muhbitatan lil a'mal, itu menghilangkan, menghilangkan, menjatuhkan sebuah amal, amal perbuatan. Ini di sini ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang muroi melakukan riya tadi, jadi di hatinya itu bukan karena Allah, yunada yaumal qiyamati bi arbaati asma. Di hari kiamat kelak dia akan dipanggil dengan empat panggilan. Yang pertama ya kafir. Jadi dipanggil wahai kafir. Ya fajir, wahai ahli maksiat. Ya ghadir, wahai orang yang lari. Lari dari mana? Dari Allah. Ya khasir, wahai orang yang yang merugi. Jadi dipanggil dengan empat panggilan. Ya kafir, ya fajir, ya ghadir, ya khasir. Itu orang yang riya. Kama warada fil khabar, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, annasyahida yu'maru bihi yaumal qiyamati ilan nar. Ada seseorang yang mati syahid kemudian diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Fayaqulu, kemudian orang syahid tersebut berkata, wahai Tuhanku, ustushhidtu, aku meninggal dalam keadaan syahid fi sabilika, di jalanmu. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bal aratta ayyuqala innaka syuja'un, sesungguhnya dirimu melakukan jihad tadi agar dikatakan engkau sebagai pemberani. Waqad qila dzalika, dan engkau sudah disebut pemberani di dunia ketika itu. Wa dzalika ajruka, dan itu adalah balasanmu, itu pahalamu karena kamu menginginkan dikatakan sebagai pemberani. Artinya enggak jadi masuk surga. Wa kadzalika yuqalu lil alimi wal haji wal qari, demikian juga hal itu orang yang syahid. Itu juga akan dikatakan kepada orang yang alim. Oh, kamu ngajar biar disebut alim, kan sudah dapat panggilan alim. Sudah dipanggil ini, dipanggil itu, panggilan-panggilan alim. Sudah dapat kan di dunia, di akhirat enggak dapat. Di akhirat tidak dapat. Lil alimi wal haji, dan demikian juga orang yang melakukan ibadah haji. Wal qari'i, dan juga para qurra, orang yang mukri, yang membaca Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian di sini dijelaskan bahwa riya, orang yang di dalam hatinya ada riya, itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama ar-riya'u fid-dini bil badan, yaitu dia melakukan riya, syirik tersembunyi dengan tubuhnya. Ka izharin nuhuli wassafari wa tasyithi sya'ri liyadulla bin nuhuli. Di sini dengan menunjukkan an-nuhul. An-nuhul itu kurus, tidak terawat, seolah-olah dia zuhud meninggalkan dunia. Kemudian pakaiannya tidak teratur, agar dikatakan apa? Oh, dia itu orang yang zuhud, enggak mau dunia. Ini agar menunjukkan. Maka di sini pernah juga Al-Fakir ceritakan bahwa ada pembaharuan dalam tasawuf itu di masanya Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu kaya raya. Kaya raya dan pakaiannya mewah. Kendaraannya kuda putih yang paling mahal di masa itu. Dan beliau punya ladang banyak. Kadang mendatangi sebuah majelis itu beliau terlambat karena ngurusi ladangnya. Karena mengurusi ladangnya. Tapi juga ikut jihad, masih perang di masa itu. Kemudian dikatakan oleh orang yang ada di depan beliau dan pakaiannya compang-camping, tidak sufi lah. Sufi yang ada di benak pikiran kita. Dia mengatakan tidak ada sufi yang seperti kamu dengan pakaian mewah seperti itu. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, pakaianku mengatakan alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pakaian ini. Sedangkan pakaianmu mengatakan bersedekahlah kepadaku karena Allah. Ini pembaharuan. Artinya dunia itu bukan di hati tapi di tangan. Dunia itu di hati bukan, dunia itu di tangan bukan di hati. Mau kita seperti apapun, kalau dunia itu masih di dalam hati kita, bukan sufi kita, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan
kekurangan, seolah-olah itulah agama seperti itu gitu. Ya sudah, yang kaya ya sudah kaya, yang miskin, yang sederhana ya sederhana, semuanya di hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian bahkan Imam Sya'rawi mengatakan, kalau orang itu mengeluarkan zakat wajibnya saja, enggak ada umat Islam yang miskin. Zakat wajib, belum sedekah. Enggak ada yang miskin. Tidak ada yang miskin. Berarti ada masalah kita dalam hal-hal seperti ini. Dalam hal-hal seperti ini. Kemudian derajat yang kedua, ar-riya'u bil hayati wa ziyyi, yaitu melakukan riya' di dalam hatinya, mencari perhatian manusia, pandangan manusia, bil hay'ah. Hay'ah itu dengan pakaian. Bil hay'ah wa ziyyi. Jadi menggunakan pakaian. Menggunakan pakaian. Pakaian yang menunjukkan itu seolah-olah pakaian keagungan. Pakaian keagungan. Nah di sini berapa banyak yang bukan ulama pakai pakaiannya ulama sekarang ya, berapa banyak yang itu, berapa banyak, banyak sekali. Kemudian menggunakan pakaian tapi untuk menunjukkan bahwa strata kita beda, itu berapa banyak. Tapi bukan berarti kita kemudian sudahlah saya compang-camping, itu juga salah. Itu juga salah. Ini juga syirik. Kemudian yang ketiga, ar-riya'u bil qauli, yaitu melakukan riya' tapi dengan perkataan. Ini kan sulit. Sulit sekali, apalagi ngomong seperti ini, membahas yang seperti ini. Jadi kita pun yang duduk di depan ini ketar-ketir. Jangan-jangan saya riya'. Tidak ada yang bisa memastikan untuk itu. Kanutki bil hikmah, ngomong tentang hikmah, tentang ini, tentang itu, seolah-olah sudah melayang-layang kemana. Padahal di hatinya ada yang dicari selain Allah Subhanahu wa taala. Apa bisa sampai? Tidak bisa sampai. Kemudian yang keempat, ar-riya'u bil amal. Melakukan riya' dengan amal perbuatan. Di sini dicontohkan, kamu ra'il musalli bitulil qiyami wasujudi warruku'i. Seperti apa? Seperti mencari perhatian orang yang sholat dengan memanjangkan sholatnya, memanjangkan sujudnya, memanjangkan rukuknya. Maka di sini ini standarnya berbeda-beda. Standarnya berbeda-beda. Maka kita harus mengetahui standar-standar itu. Yang kelima, al-mura'atu bil ashabi wazairina wal mukhalitina, yaitu mencari perhatian dari para sahabat, dari orang yang mendatanginya, yang mensilaturahim kepadanya, dan dia berinteraksi dengan orang-orang lain. Seolah-olah ketika dalam berinteraksi itu dia menunjukkan posisinya, bahwa posisi saya itu tinggi, posisi saya itu alim, posisi saya itu seperti ini, kamu harus menghormati, menunjukkan itu. Itu adalah tingkatan yang kelima. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan, wa ammal ujubu wal kibru wal fakhru, sedangkan ujub, al kibru takabur, wal fakhru membanggakan diri, fahuwa adda'u al uddal. Adda itu artinya penyakit, al uddal yang tidak bisa diketahui dan disembuhkan oleh ahli penyakit, oleh dokter. Itu adalah kesombongan, al ujubu. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, wa huwa al-kibru di sini, nazarul abdi ila nafsihi bi ainil izzi wal isti'zam wa ila ghairihi bi ainil ihtiqari wadh-dhulli. Pandangan seorang hamba kepada dirinya sendiri dengan kacamata pengagungan dan pengagungan dan membesarkan. Jadi saya melihat kepada diri saya sendiri bahwa saya ini mulia, saya ini alim. Nah, wa ila ghairihi bi ainil ihtiqari wadh-dhulli, sedangkan memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan dan menghinakan. Yang lain ini lebih bodoh dari saya.
saya lebih alim dari dia. Artinya ada dua sisi. Memandang diri sendiri agung dengan keagungan orang lain di bawahnya. Artinya beda. Memandang diri sendiri, oh iya saya punya ilmu tapi dia lebih alim. Itu bukan sombong. Ini bukan al-kibru kalau seperti itu. Atau memandang, oh iya saya punya ilmu tentang itu dan dia juga punya. Oh, tidak merendahkan. Kalau memandang orang lain di bawahnya, itu baru dikatakan al-kibru. Dikatakan al-kibru. Wa natijatuhu, apa hasil yang didapatkan dari al-kibru? Alal lisani ayyuqalu ana wa ana. Yaitu sombong dengan mengatakan dengan lisannya dia mengatakan saya dan saya. Maksudnya bagaimana? Kama qala iblisu al-la'in. Sebagaimana iblis yang terlaknat itu mengatakan ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin. Engkau menciptakanku dari api wa khalaqtahu min tin. Dan engkau menciptakannya dari tanah. Ini kesombongan. Wasamrotuhu, dan buahnya apa? Fil majalisi, di dalam majlis at-tarafu'u wat-taqaddumu. At-tarafu' artinya dia di dalam majlis meninggikan dirinya, merasa lebih tinggi daripada orang yang datang di majlis itu. Wat-taqaddumu, dia merasa lebih maju, lebih tinggi daripada yang lain. Watolabut tasadduri fiha, dan dia memposisikan dirinya, menginginkan dirinya lebih tinggi daripada yang lain di dalam majelis-majelis itu, di dalam perkumpulan itu. Wa fil muhawarati, dan ketika dia bermuhawarah, berdiskusi, berbicara, berdebat, alistingkafu min ayyuradda kalamuhu alaihi. Dia ketika dalam masalah diskusi, dalam perbincangan, dia tidak ingin perkataannya itu dijawab. Pokoknya perkataannya harus benar, yang lainnya salah. Artinya kalau kita dalam sebuah majelis kemudian menemukan ketika kita berbicara panjang lebar ada orang yang diam, hati-hati, pendekar itu. Karena dia tahu kekurangan kita, makanya dia diam. Hati-hati, mending kita diam. Wal mutakabbiru, sedangkan orang yang takabur, kalau tadi kan sifatnya ketakaburan. Nah, sekarang orang yang takabur. Alladzi in wu'idha anifa. Ketika dia diberikan nasihat kepadanya, anifa, dia menentang, tidak mau menerima. Wa in wa'adha anafa. Tapi ketika dia memberikan nasihat, dia memaksa, harus diterima. Ini adalah orang yang mutakabbir. Fa kullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi fa huwa mutakabbir. Maka setiap orang yang melihat dirinya lebih baik daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka dia adalah orang yang takabur. Bal yambaghi laka an ta'lama annal khaira man huwa khairun indallahi fi daril akhirati. Dan hendaklah kamu mengetahui bahwa kebaikan itu adalah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Wa dzalika ghaibun. Dan itu hal yang gaib. Ada di antara kita sekarang di sini yang dapat apa kepastian untuk masuk surga? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin 10 orang masuk surga, ahli Badar masuk surga. Ada enggak di antara kita yang masuk ke golongan ahli Badar itulah, satu gitu? Ada enggak? Tidak ada, karena kita nggak hidup di masa itu dan nama kita tidak tercantum di sana. Atau ada yang punya daftar ahli surga dan nama udah ngecek nama kita? Tidak ada. Wa huwa mauqufun alal khatimah, sedangkan kebaikan seseorang
di alam gaib itu mauqufun, dia tergantung alal khatimah, kepada penutup kehidupannya itu bagaimana. Maka di dalam mazhab Asy'ari, dalam akidah itu tidak boleh mengatakan boleh mengatakan saya muslim insyaallah, saya beriman insyaallah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dalam mazhab Maturidi tidak boleh. Karena apa? Karena Maturidi dia melihat sekarang. Kalau sekarang kita kan beriman, yang mengatakan kita saya muslim, saya muslim, enggak boleh ada insyaallahnya. Tapi kalau Asy'ari dia melihat nanti di akhir. Siapa yang menjamin kita meninggal dalam keadaan Islam? Tidak ada yang bisa menjamin. Maka di sini menunjukkan bahwa Imam Al-Ghazali ini Asy'ari. Imam Al-Ghazali Asy'ari. Tergantung kepada penutupnya. Fa'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika jahlun mahdhun. Maka keyakinanmu bahwa dirimu lebih baik dari selainmu itu adalah kebodohan yang benar-benar kebodohan. Bal yambagi alla tanzura ila ahadin illa wa tara annahu khairun minka. Akan tetapi semestinya dirimu melihat kepada siapapun bahwa orang yang kau lihat itu lebih baik daripada dirimu. Wa annal fadla lahu ala nafsika, dan keutamaan itu dimiliki oleh dia, bukan dimiliki oleh kita. Fa in ra'aita saghiran, jika engkau melihat anak kecil, kulta, engkau mengatakan hadza lam ya'sillaha wa ana asaituhu, anak ini belum bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan saya sudah. Itu kalau melihat anak kecil. Nah, anak kecil yang rame-rame di masjid itu kan banyak yang belum balik kan, artinya belum dicatat itu apa yang mereka lakukan. Terus kita ganggu kekhusyuan orang, dicatat kan enggak. Akhirnya kita ajak mereka. Kemudian falasyaka annahu khairun minni, maka tidak diragukan lagi bahwa anak kecil itu lebih baik dari kita. Wa in ra'aita kabiran, dan jika engkau melihat orang yang lebih besar darimu, lebih tua darimu, engkau mengatakan hadza qad 'abadallahu ta'ala qabli, orang ini telah beribadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum saya. Fala syakka annahu khairun minni, maka tidak diragukan lagi bahwa orang itu lebih baik dari saya. Kalau dihitung salatnya satu salat dihitung satu derajat, artinya hitung 60 tahun sedangkan saya baru 30 sekian tahun. Dia lebih baik dari saya. Wa in kana aliman, jika bertemu dengan orang yang alim, qulta hadza utiya ma lam uta, orang ini telah diberikan ilmu yang tidak diberikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa balagha ma lam ablugh, dia sampai kepada titik yang aku belum sampai kepada titik itu. Wa alima ma jahiltu, dan orang ini mengetahui apa yang tidak aku ketahui. Minal ahkam, dari hukum. Di sini guru kami Syekh Jamal Faruq Ad-Dakkok, beliau pakar akidah, sebelum jadi pakar akidah pakar qiraat dulu. Syekh Jamal Faruq Ad-Dakkok ini mengatakan tidak ada satupun orang di dunia ini kecuali dia muqallid. Muqallid itu dia mengikuti orang tanpa dalil. Contohnya saya siapa? Contohnya saya, kata beliau. Kalau saya sakit, saya berobat ke dokter. Dokternya ngasih obat, langsung saya makan. Saya enggak nanya dulu itu obatnya apa, begini enggak, saya enggak nanya. Sekarang pertanyaannya berbeda. Kenapa kok kalau urusan agama semuanya mau jadi ulama? Padahal dia enggak belajar agama. Dokter pun mau jadi ulama sekarang. Ya kalau dokter memang belajar beneran tidak apa-apa. Kami punya guru profesor bedah, namanya Syekh Yusri, ngajar Sahih Bukhari, ngajar fikih Syafi'i, ngajar ini di sana. Profesor bedah. Nah, beliau pun mengatakan terkait hal ini apa? Syekh, wali itu siapa sih, Syekh? Kami nanya seperti itu. Beliau menjawab, wali itu adalah seluruh umat Islam kecuali saya. Semua umat Islam itu wali kecuali saya. Ini menghilangkan rasa takabur itu. Jadi artinya semua umat Islam itu wali kecuali saya.
Wa kaifa akunu mithlahu, dikatakan terus bagaimana kalau bertemu dengan orang yang alim, bagaimana saya bisa agar seperti dia. Wa in kana jahilan, nah jika bertemu dengan orang yang jahil, yang tidak punya ilmu, kulta, katakan di dalam hatimu, hadza qad asallaha ta'ala bijahlin wa ana asaituhu biilmin. Orang yang jahil ini telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebodohannya. Sedangkan saya bermaksiat kepada Allah sedangkan saya mengetahui bahwa itu maksiat. Saya punya ilmu tapi saya tetap bermaksiat. Sedangkan dia bermaksiat karena memang enggak punya ilmu. Fahujjatullahi alayya akidun. Sedangkan Allah untuk menghukum saya itu sudah jelas karena saya sudah punya ilmu. Wa ma adri bima yahtimuli wa bima yahtimulahu. Dan aku tidak tahu Allah akan memberikan penutup kepada orang jahil yang bermaksiat tersebut dengan apa, dan memberikan penutup kepadaku dalam kehidupanku dengan apa. Bisa jadi menutup orang yang jahil tersebut dengan husnul khatimah, dengan keimanan yang sempurna ketika dia meninggal. Sedangkan kita dengan kekafiran, siapa yang tahu? Na'udzubillah. Tidak ada yang tahu tentang itu. Wa in kana kafiran, dan jika bertemu dengan orang kafir, kulta, katakan pada dirimu, la adri asa ayyaslama wa yuhtamalahu bi khairil amali wa yansula bi islamihi minadzunubi kama tansilu syaratu minal ajin. Kalau bertemu dengan orang kafir, katakan pada dirimu bahwa saya tidak tahu, bisa jadi di masa yang akan datang dia akan memeluk agama Islam dan berislam, dan Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupannya dengan perbuatan yang baik sehingga kemudian Islamnya menghapus dosa-dosanya. Wa amma ana, sedangkan saya, wal iyadzu billah, dan aku berlindung dari Allah Subhanahu wa taala akan hal ini, fa asa ayyudhillani Allahu taala an dinil Islam fa akfuru wa yahtimu li bi syarril amali wa yakunu huwa ghadan minal muqarrabin wa akunu minal mubaadin. Orang yang kafir, apa bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa taala, dan naudzubillah dari itu, menyesatkanku, kemudian aku kafir keluar dari agama Islam, dan Allah menutup kehidupanku dengan perbuatan yang buruk, dan kelak orang yang kafir tersebut menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan saya menjadi orang-orang yang jauh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala yakhrujul kibru min qalbika illa bi an ta'rifa annal kabira man huwa kabirun indallahi ta'ala. Maka tidak akan pernah keluar ketakaburan dari hatimu kecuali jika kamu mengetahui bahwa orang yang besar itu adalah orang-orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika mauqufun 'alal khatimah. Sedangkan mengetahui orang yang besar di sisi Allah itu tergantung kepada penutup kehidupannya. Wa hiya mashkukun fiha. Sedangkan penutup akhir dari seseorang dalam kehidupannya itu semuanya ragu, tidak ada yang bisa memastikan. Wa yusghiluka khauful khatimah. Dan dengan menyibukkan dirimu akan ketakutan bagaimana penutup kehidupanmu, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ketika kita memikirkan kehidupan kita akhirnya bagaimana, kita tidak akan memikirkan kehidupan orang lain. Khaufal khotimah an anta takabbara ma asyaki fiha ala ibadillah. Engkau akan sibuk dengan penutup dari kehidupanmu daripada engkau bertakabur atas hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas keraguan. Kita semuanya ragu di akhir kehidupan kita dalam keadaan Islam atau tidak, beriman atau tidak, ragu. Terus kenapa komentarin orang lain? Fayaqinuka, dan keyakinanmu, wa imanuka fil hali la yunaqidu tajwizuka la yunaqidu tajwizaka at-taghayyura.
fil istiqbal. Jadi keyakinanmu sekarang dan keimananmu sekarang ini itu tidak bertentangan dengan ada kemungkinan di masa depan engkau akan berubah. Itu kan mungkin. Fa innallaha ta'ala muqallibul qulub, karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Yahdi may yasha, memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Wa yudhillu may yasha, dan Allah menyesatkan orang yang dikehendaki. Kemudian di sini dijelaskan, masih ada waktu, dijelaskan bahwa sebab dari kesombongan, ketakaburan ini ada 7. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Jadi memiliki ilmu itu adalah akan salah satu sebab dari ketakaburan. Rasulullah bersabda, afatul ilmi al-khuyala'u. Penyakit dari ilmu itu adalah kesombongan. Penyakit dari ilmu itu kesombongan. Kemudian yang kedua, al-amalu wal-ibadah. Amal perbuatan dan juga ibadah. Artinya orang amal perbuatan ini ulama dan ahli ibadah. Jadi ketika beramal, kemudian ada ibadah yang dilakukan pun, itu akan melahirkan kesombongan. Itu salah satu sebab dari kesombongan. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga, an-nasab. An-nasab itu nasab keturunan. Jadi memiliki nasab yang mulia, nasab yang tinggi, kemudian strata kehidupan yang tinggi, itu salah satu sebab dari kesombongan, takabur. Yang keempat, al-jamalu. Jamal ini keindahan, masuk di dalamnya ketampanan dan kecantikan. Kemudian selanjutnya yang kelima, al-mal. Al-mal ini harta. Dan semakin punya harta itu akan menambah akan menjadi sebab dari, salah satu sebab dari kesombongan. Yang keenam, al-quwatu. Al-quwa itu kekuatan. Kekuatan artinya kekuasaan. Kadang orang yang berkuasa, yang memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, dia takabur kepada orang-orang yang tidak memiliki itu. Yang ketujuh, al-atba'u wat-talamizatu wal-aqaribu. Atba' artinya pengikut, at-talamizah artinya murid-murid, wal-aqarib artinya kerabat. Maksudnya apa? Pengikut. Jadi semakin banyak pengikut, dia akan menjual pengikut itu. Dia akan merasa bahwa itu adalah apa? Itu kekuatan dia. Dan itu salah satu sebab dari kesombongan. Wal akhbaru fil hasadi wal kibri war riya'i wal ujbi katsira. Riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah tentang hasad, takabur dan riya, takjub kepada diri sendiri itu banyak. Wa yakfika fiha haditsun wahidun jami'un. Cukup bagimu untuk mengetahui satu hadis saja yang mengumpulkan semuanya. Faqat rawa, telah diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak. Kan bi isnadihi, dengan sanadnya. An rajulin, dari seseorang, yaitu Khalid bin Ma'dan. Annahu qala li Mu'adz, bahwa Khalid bin Ma'dan ini berkata, bertanya kepada Mu'adz. Mu'adz di sini Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini sahabat yang diutus ke Yaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadisnya panjang sekali dan ringkasan dari semua yang kita bahas tentang hasad, takabur dan riya, juga takjub kepada diri sendiri. Dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan tentang pembahasan hadis ini di pertemuan yang akan datang. Wallahu wa rasuluhu alam. Sebelum Al-Fakir tutup, Al-Fakir ingin menyampaikan bahwa pengumuman, insyaallah malam ini adalah malam takziah yang kedua dari wafatnya Ibu Ferita Purbasari, yaitu Ibu Ririt binti Harsono. Dan nanti insyaallah takziahnya dan akan ada di masjid ini setelah sholat isya. Kita akan membaca yasin dan tahlil dan mendoakan yang meninggal dan juga seluruh umat Islam yang telah lebih mendahului kita. Bagi yang mungkin memiliki kelebihan waktu, diharapkan untuk dapat
bergabung dalam takziah ini dan pembacaan Yasin Tahlil pada kesempatan malam ini. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.